Sobat YouTube, Sobat KD Channel, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di sisi barat ya, sisi barat stasiun Cimahi. Dan tentunya melihat ada kereta yang akan lewat ya, ada beberapa momen ya, nanti akan saya liput. Tentunya bagi sahabat yang terus mengikuti channel ini, terima kasih dan selamat menyaksikan bersama KD Channel. Jadi sudah terdengar ya bunyi kereta di dari arah timur atau dari arah stasiun Cimindi, stasiun Bandung. Udah nampak di sana ya. Nah, itu dia. Kereta lokal. Kereta lokal kayaknya ya. Tuh. Di stasiun. Ada di stasiun. Jadi kalau yang dari arah timur itu lewat sini ya. Lewat jalur 1. Sementara kalau yang dari barat itu lewat jalur 2. Cuma terkadang kalau dari jalur 2 dari barat itu nyaris tak terdengar. Sehingga saya berada di sisi sini ya, dekat dengan jalur 1 karena jalur 1 berhadapan langsung. Tapi dan masalahnya juga di sana agak panas sobat YouTube ya. Di sana agak panas. Jadi, saya nunggu di sini. Pukul 10 lewat 26 menit ya. Ada pesawat lewat karena ini masih berada di kawasan Bandara Husein Sastra Negara ya, Angkatan Udara. Makanya juga untuk yang menerbangkan drone di kawasan stasiun Cimahi ini juga harus berizin. Jadi saat bersamaan kereta Argo Parahyangan tiba di stasiun Cimahi, juga kereta api lokal ini sudah berada di jalur 1 dari arah timur, arah Bandung. Kereta api lokal Bandung Raya tujuan Padalarang. Relasinya adalah Padalarang Cicalengka, Cicalengka Padalarang. Sementara di sisi kanannya adalah kereta api Argo Parahyangan arah Bandung atau tujuan akhir stasiun Bandung
relasi Bandung Gambir, Gambir Bandung. Dua kereta di sana Sobat YouTube. Kereta api Argo Parahyangan dan kereta lokal Bandung Raya. Nanti akan kita lihat. Saya coba angkat tangan ke masinis dari kereta lokal Bandung Raya. Biasanya disapa itu dengan semboyannya. Lokal Bandung Raya pada larang Cicalengka masuk stasiun Cimahi.